Hai, Iki lo Mila. Hai guys, welcome to Iki lo Mila. Mari kita unboxing belanja bulanan kita kali ini ya guys. Ini tadi aku habis belanja bulanan di Kurma, tapi gak full semuanya karena stokku bulan lalu tuh masih banyak. Jadi aku beli yang kosong aja gitu. Tapi BTW tadi aku tuh gak bawa catatan guys. Jadi ada yang ternyata ada stokku masih ada di rumah dan aku belanja lagi. Nanti kita unboxing. Kita buka dulu. Udah langsung ada. Ini aku mau sekalian spill harga-harganya ya guys ya. Berapa aja sih harga-harganya? Ini tadi aku tuh beli tisu. Tisunya ini tuh tadi lagi promo ya guys ya. Lagi promo. Harganya berapa? Aku mau kasih lihat ke kalian. Karena ya di struk ini yang namanya tisu. Ntar ya guys ya. Karena tuh nama di struk itu kan kayak beda tuh kan sama namanya. Jadi aku tuh lupa. Inilah ya tisunya, ini beli 2 gratis 1. Beli 2 gratis 1. Tapi kalau aku enggak nemu ya guys ya namanya ya di sini ya. Apa sih ini? Montis. Aku cari dulu Montis. Enggak tahu guys, aku enggak nemu. Ini tuh beli 2 gratis 1 ya guys ya tisunya. Aku taruh sini, terus lanjut aku beli ini. Ini stok bulanan ini wajib ada ya guys ya, biar enggak beli-beli lagi di warung. Beli pembalut aku guys. Pembalut. Nah, jadi guys, aku spill harga-harganya, aku kesusahan baca struk kayak gini tuh, kayak namanya tuh kayak beda gitu loh guys. Jadi aku enggak jadi spill harga-harganya. Terus aku beli sabun Wings ini. Ini bagus banget ini kalau aku sikat kamar mandi. Aku seneng karena banyak busanya gitu guys. Jadi aku beli sabun Wings colek yang warna biru. Sabun-sabun jadul yang zaman dulu ya guys ya. Terus lanjut ini harganya Rp5.250. Murah banget. Rp5.000 aja. Aku beli nih Nutrigel nih, karena aku suka kayak bikin-bikin puding-puding gitu loh guys, yang dicetak bulat-bulat itu yang kekinian ya. Aku beli ini Nutrigel. Kelihatan dah guys. Aku beli Nutrigel. Nutrigelnya harganya cuma Rp4.800. Aku tadi ada beli rasa strawberry, rasa melon. Terus habis itu ada rasa mangga ya. Strawberry, melon, sama mangga. Terus selanjutnya aku ada beli tepung sajiku serbaguna. Ini ada tepung sajiku serbaguna. Tepung ayam Kentucky, padahal aku tuh selalu gagal kalau bikin ayam Kentucky, tapi aku seneng aja nyetok tepung sajiku. Tadi harganya Rp6.300. Terus aku beli ini Swallow. Ini harum banget nih buat di kamar mandi. Aku beli itu harganya berapa ya? Swallow Floral Fresh. Aku cari dulu di sini Swallow. Mana ya namanya? Susahnya aku membaca guys, aku enggak nemu. Karena nama-namanya itu guys kan kayak enggak sama ya sama yang di setruk gitu loh. Jadi aku tuh bacanya, oh ini nah, 27.800. Ini 27.000 isi 6. Lumayan juga harganya nih ya. 27.000 guys. Terus selanjutnya aku ada beli racik ayam. Bumbu racik ayam ya. Bumbu racik ayam, terus ada bumbu racik nasi goreng. Aku
masih punya satu renteng bumbu racik ikan, jadi aku tuh nggak beli. Tadi cuma beli bumbu racik ayam, terus racik nasi goreng. Itu harganya berapa ya? Aku cari dulu di sini. 3.700. Dua. Jadi satunya 1.800, 1.800. Terus aku ada beli garam ini 1.400. Ada beli tenggo. Kayaknya banyak jajanannya aja deh, deh. Guys, kayak karena aku tuh suka ngemil gitu. Aku beli togo, beli tenggo, togo biskuit, habis itu tenggo wafer. Terus aku beli susu ultra milk. Ini ada rasa strawberry. Terus aku beli nih buat cuci piring, guys. Karena uang cuci piringku tuh sudah habis, kayak enggak bisa sudah dipakai. Namanya Scott Bright. Itu harganya berapa ya? Aku cari dulu. Scott ini 9.000. Ini harganya 9.000 satu. 9.000. Ada beli kentang nih buat ngemil. Banyak jajannya. Ini dunia persabunan mau aku sisihkan. Terus aku ada beli parfum ini, Marina. Kayak aku tertarik aja, guys. Tadi kok aku cium-cium ini kok harum banget ya. Nanti aku mau review ini Marina parfum ini. Ini enak banget loh harumnya, guys. Aromanya, guys. Nanti aku review di YouTube-ku satunya. Nih, YouTube tentang skincare ini harum banget ini. Coba ini harganya berapa sih? Marina 23.000. Ini harganya 23.000. Aku ada yang kurang satu. Tadi aku mau beli lotion. Kenapa aku tadi lupa, guys, enggak beli lotion. Ini harganya 23.000. Terus aku ada beli Twisco, cemilan lagi, guys. Karena aku suka nyemil. Ini harganya 5.000 aja. 5.000 Twisco. Terus aku ada beli 8 gram. Ini berapa gram? Kalau kentangnya ini, tar ya guys, 62 gram. Ini harganya 9.400 yang ini, 9.400. Yang ini harganya 5.000. Terus aku ada beli sabun cuci baju. Ini aku beli dua. Aku beli yang Daya warna ungu ya, yang softener violet fashion. Itu harganya berapa ya, Daya? Ini harganya Rp20.150. Tadi ada promo Rp3.250 di. Terus aku ada beli tepung sagu tani karena aku tuh kayak mau coba-coba bikin cireng ya, guys ya. Aku mau bikin cireng, insyaallah nanti kalau enggak malas. Nih, tepung tapioka orang desa. Ini harganya berapa ya? Aku cari dulu. Tepung tapioka. 15.400 ini harganya. 15.400. Terus aku ada beli sampo sasetan. Kenapa aku suka pakai sampo saset? Karena kayak takarannya tuh enak gitu loh, guys. Pokoknya satu rambutku tuh 3 saset gitu. Karena rambutku tuh tebal banget. Kalau aku pakai yang botolan, kayak lebih tebuang-buang gitu loh, guys. Kadang takarannya tuh nggak sesuai. Jadi aku suka pakai yang sasetan. Ini sampo Pantene harganya berapa ya? Pantene 16.550 satu rentengnya ya, sampo Pantene. Lanjut, aku ada beli masakonya isinya 6 aja ya, guys, karena aku masih punya satu renteng di dapur. Aku punya masako ayam sama Royco ya yang di dapur. Tadi kok aku pengen beli masako juga, jadi aku beli masako ini. Ini harganya Rp2.600 isi 6 renteng. Terus lanjut, aku ada beli apa lagi ya? Nih, Daya lagi, sabun Daya Wings. Nah, harganya sama, Rp20.000, dapat potongan Rp3.000.
jadi kena 17.000. Aku beli warna putih sama warna ungu, seneng aja gitu, pokoknya warna-warni aja. Aku tuh kalau belanja random aja deh, sesuka hatiku, tanpa catatan. Makanya kadang sepatu sampai kedua-dua beli rumah. Terus aku ada beli sunlight ini ya. Sunlight ini harganya berapa? Aku cek dulu di sini. Mana sunlight? Sunlight yang siapa? Sepiden, Indofood, Marina, Masako, Sajiku, Scott, Serena, Sunlight. Ini harganya 11.000, ada promo 1.000, jadi kena 10.000 satunya. Aku ambil dua tadi. Nih, aku taruh di sini dulu, dunia persabun-sabunanku ya. Buat guys. Sunlight aku ada beli satu, terus dua, aku beli dua sunlight. Lanjut aku beli super pel. Ini super pel harganya berapa ya? Aku cari dulu di sini. Lanjut aku ada beli susu coklat, susu vanila, sama susu strawberry. Ada tiga macam, aku suka aja coba-coba kayak gitu, macam-macam. Ini aku beli kapur barus juga karena aku suka banget kayak nebar-nebar kapur barus di baju, abis itu di rak sepatu, di kamar mandi, semuanya aku tebarin. Selanjutnya, oh susu lagi satu, aku beli rasa coklat lagi. Nih, aku ada beli nih Pepsodent ya guys ya. Ini harganya berapa yuk? Kita cari ini sih dua. Pepsodent. 22.350 isi dua, terus dapat diskon 5.000. Jadi harganya 17.350 Pepsodent. Terus aku ada beli ini Fixa. Besar sekali. Ini harganya 18.000. Ini yang 750. Ini harganya 18.000 ya guys. Ya 18.000. Lanjut, aku ada beli minyak goreng. Ini aku beli yang 2 liter karena masih ada sebenarnya minyak gorengku. Ini cuma buat stok aja di dapur. Ini tadi lagi promo juga minyak goreng. Mana ya guys ya? Minyak gorengku ini sebenarnya apa nih? Masku 36.150 rupiah, dapat diskon 2.200, jadi harganya kena 34.000 nih yang 2 liter. Nih minyak goreng. Lanjut apa ada beli apa? Plosa nih ya, buat jaga-jaga kalau kayak sakit-sakit kepala gitu. Jadi aku beli plosa ini harganya berapa ya? Aku cari dulu. Aku udah nemu guys, yang namanya ini. Apa sih? Plosa Fresh. Oh ini harganya 14.350, dapat diskon 2.000. Jadi kena 12.000 plosa. Lanjut aku beli Hansa Plus. Kenapa? Gue jaga-jaga karena aku tuh kalau potong-potong bawang atau apa tuh sering kena tanganku. Jadi aku beli Hansa Plus ini ya guys ya, buat jaga-jaga aja ya, tapi jangan sampai aku kena pisau lagi. Hansa Plus ini harganya 7.550. Lanjut aku ada beli gula 1 kilo aja, nanti kalau habis baru beli lagi karena masih ada stok gulaku ya guys ya. Ini harganya 16.900 gula. Lanjut aku ada beli minyak kayu putih ini harganya 21.775 rupiah. Oke guys, sampai sini dulu belanjaanku, belanja bulanan.
kenapa aku belanjanya sedikit aja. Ini khusus yang kurang-kurang aja di rumah, karena sebenarnya masih banyak, kayak stok-stokku tuh masih ada semua di sini, kayak sabun, terus semuanya masih ada di sini di lemari stok barang-barang aku. Jadi ya kayak belanja yang kurang-kurang aja. Oke, sampai sini dulu video dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for